Semarak Piala Euro 2020 terus menggema. Masing-masing pecinta bola punya negara andalannya yang diprediksi bisa menjadi juara Euro 2020. Salah satu artis, Rico Ceper, mengaku menjagokan Prancis sebagai tim yang akan menjadi juara Piala Euro 2020. Menurutnya, Prancis memiliki pemain yang merata di setiap lini. Ini disampaikan Rico Ceper saat ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Jagoan bola di Euro ini memang menarik ya. Cuman nggak tahu ya, ada beberapa tim saya antara bingung antara Prancis, Belgia, Jerman, Spanyol masih tiga ini kali ya. Tapi mungkin Prancis kali. Minimal Prancis mungkin cukup menarik untuk tahun ini. Kenapa? Alasannya sendiri dari pemainnya? Ya semua pemainnya mungkin udah di era-era mateng ya, sama kayak Belgia mungkin. Ya, orang bilang udah era yang kan kalau 20 tahun semua, 21 itu muda semua, ototnya kuat tapi otak pengalaman nih. Bicara teman terlalu tua juga 29 30 terlalu. Nah di Prancis kalau menurut gue perpaduan yang tua dan mudanya, pengalamannya juga tetap dibutuhin ya. Jerman juga nih di Panzer langganan banget, jadi Prancis Jerman cihui lah sama Belgia lah, ini cukup lumayan ya. Kekuatannya gimana bang kalau menurut abang Prancis ini sendiri kan karena dikuat merata Jerman. Prancis merata, nggak cuma oh dulu orang taunya Pogba, Olivier Giroud gitu segala macam. Kante, Ngolo Kante juga memang lagi di Champions juga dengan Chelsea, memang lagi bersinar ya, MVP-nya bahkan. Jadi Prancis semua ini hampir rata, jam terbangnya juga cukup bagus. Kayak waktu Piala Dunia zaman-zaman Zinedine Zidane dulu ya, ketika Piala Dunia, Piala Eropa bisa jadi asal nggak ada perpecahan lagi. Masih ingat Piala Dunia waktu zamannya backnya Evra, Patrick Evra, pecah tuh berantakan segala macam. Benzema juga mulai masuk lagi. Jadi kolaborasi yang tua dengan pengalaman tinggi cukup banyak di Prancis. Belgia pun demikian, nggak cuma Romelu Lukaku dan pemain yang lain ya, cukup matang untuk liga-liga internasional dibanding bukan meremehkan, tapi kayak Rusia ya masih proses lah, masih Ceko, bahkan Kroasia yang langganan pun gue rasa agak berat untuk tahun ini. Selain Prancis, Rico Ceper memprediksi kandidat lain yakni Jerman dan Belgia yang berpotensi menjadi juara di Piala Euro 2020. Hal tersebut karena faktor pengalaman yang akan menentukan semua di lapangan. Prancis sendiri tergabung di grup neraka bersama Portugal, Jerman, dan Hungaria.